Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas event terbaru di Mobile Legends Bang Bang. Nah, jadi untuk eventnya di server kita itu enggak ada ya untuk dibahas di event atau di server langsung di Mobile Legends Bang Bangnya tidak ada. Nah, jadi di sini saya akan bahas event ini adanya di server Rusia. Nah, karena banyak banget request dari kalian suruh bahas event terbaru atau event di server luar, saya di sini akan laksanakan untuk request kalian. Nah, jadi untuk syarat yang pertama, untuk masuk event itu kalian harus punya akun PK dan kalian juga harus punya aplikasi PK-nya. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, jadi di sini saya memberitahukan dulu kepada kalian untuk ikutan giveaway total 1200 diamond bisa cek link di deskripsi video saya dan kalian bisa ikutan untuk total giveaway-nya itu. Tapi sebelum masuk lagi ke inti videonya, kalian bisa klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, sini yang pertama kalian harus punya akun PK dan terkait dengan akun Mobile Legends Bang Bang kalian. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke inti videonya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk di home screen HP saya. Nah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke PK. Nah, jadi untuk akun PK ini kalian bisa buat sendiri menggunakan nomor kalian atau menggunakan nomor kalian dan kata sandi ya. Nah, jadi di sini ada event Mobile Legends Bang Bang. Kita coba cek dulu untuk Mobile Legends Bang Bang-nya. Di sini ada pembahasan event. Nah, jadi ini untuk bahasanya Rusia ya, karena eventnya itu ada di Rusia. Kita coba cek aja ke bawah dulu karena eventnya itu sudah ada 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu. Dan saya baru nemu event ini karena baru cek juga ya. Nah, jadi di sini untuk eventnya, di sini untuk bahasanya, untuk cek aja kita ke expand text ya. Kita coba untuk di event Mobile Legends Bang Bang-nya, di sini ada skin epic katanya. Oh, untuk pembahasannya kita coba untuk terjemahkan dulu ya. Nah, gimana sih Bang, itu ngerti nggak ya? Saya juga nggak ngerti ya. Kita coba terjemahkan dulu aja karena sekarang itu lebih canggih dari dunia biasa ada kayak dulu gitu kan. Kita salin dulu ya untuk masa eventnya. Kita scroll dan kita coba terjemahkan bahasanya. Nah, ini ingin memenangkan skin Starlight dan skin Epic Kaja, pergi ke halaman Realme Rusia dan ikut serta dalam kompetisi. Oke, saya kita ikuti aja untuk kompetisi ini dan kita coba cek untuk eventnya. Nah, yang syarat pertama kalian harus klik dulu event Rusia ini dan kalian harus mengikuti Rusianya ini ya, atau Realme-nya. Kalian ikuti dulu untuk Realme-nya. Saya udah join juga di Realme ini. Nah, jadi di sini ada eventnya ya. Kita coba cek dan kita coba terjemahkan untuk eventnya, apa arti dari event ini. Kita coba cek aja. Nah, jadi di sini kita coba ceknya sedikit-sedikit aja dulu biar kita mengerti dengan event ini. Kita cek aja ya di sini, kita langsung aja tempel. Nah, jadi untuk bahasanya kita sedang terjemahkan dulu ya. Mobile Legends Bang Bang adalah permainan MOBA paling populer di dunia di luar Cina, di memiliki 500 juta instalasi dan 75 juta pemain. Pemain aktif per bulan Mobile Legends Bang Bang diwakili di 130 negara dan di wilayah ya ke dalam 25 bahasa untuk melancarkan penggunaannya menggunakan lebih dari 1200 server. 5 hingga 5 pertempuran serta sejumlah besar lah, intinya kayak gitulah untuk MOBA ini. Nah, jadi untuk kesempatannya kita coba cek di sini ya. Nah, di sini kita ada untuk hadiahnya. See you next, kita langsung aja klik. Nah, kita salin. Nah, jadi di sini nanti kalian bisa dapat kode redeem skinnya. Nah, untuk dapat kode redeem skinnya kalian ikutan dulu untuk eventnya. Kita coba cek lagi. Kita coba cek di sini ya. Kita coba terjemahkan lagi karena bahasanya bahasa Rusia gitu kan. Oke. Di sini hanya 2 bentuk garis pemulung ke skin 5 skin kaja. Jadi di sini untuk penjelasannya 5 skin kaja dan 2 skin Starlight Dayrot ya. Berlangganan Realme Rusia dan komunitas Bang Bang, post entry tulis selesai di komentar di bawah postingan ini. Selama pengundian, halaman peserta dalam VK harus terbuka menjadi salah satu dari 7 yang beruntung. Jadi 7 orang yang beruntung dapat skin epic aja dan 7 orang yang beruntung dapat skin Starlight ya. Anda dapat berpartisipasi hingga 31 Mei jam 23.59 waktu Moskow. Kami meringkas hasil dari rumah acak pada 2 Juni dapat mengubah game. Nah, itulah intinya gitu kan. Oke, di sini kita coba untuk repost ya. Atau kita coba repost.
Nah, the report, report. Coba report apa repost ini? Lupa gitu cara repostnya gimana tadi ya? Oh, bukan. Bukan repost open ke feeling ya. Kita coba di nah, jadi kita harus repost di sini di itu kita ya, post. Kita coba langsung post dan klik tempel aja, setelah itu kalian salin. Nah, setelah disalin kita udah di repost ya, di ini udah di Mobile Legends Bang Bang. Kita coba cek lagi di sini untuk nge-repost atau nge-share ya. Coba soalnya nih kita open di browser, add browser. Nah, di sini setelah kalian di repost atau setelah kalian nge-repost tadi, kalian bisa komen aja klik selesai. Nah, caranya gimana Bang bahasanya? Kalian klik aja di sini. Klik aja di sini dan setelah itu kalian klik di sini untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian rubah bahasa Rusia. Ya, Rusia benar. Nah, di sini kalian baca aja, klik aja selesai. Selesai. Nah, di sini untuk bahasa selesai, kalian selesai dan bisa kalian tuliskan game ID lah intinya. Game ID kalian ya. 44037 1588, ID server 99997. Nah, kurang satu guys. Oke. Nah, gitu aja ya untuk nah, kita klik aja dan salin. Setelah itu kalian masuk lagi ke sini dan langsung aja kalian komen. Tempel dan kita komen. Nah, udah ditempel dan komen. Nah, di sini banyak banget yang komen, cuman tidak mencantumkan sandi. Kita cantumkan aja ID kita ya untuk dapatkan event ini. Oke, see you next. Mungkin videonya segitu dulu dari saya. Kalian jangan lupa untuk ikutan giveaway ini. Banyak banget dari event ini dan see you next video. Thank you. Bye bye.